Peringatan HUT kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia dipastikan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19 yang belum juga berkesudahan. Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi melaksanakan upacara renungan suci berupa apel malam di Taman Makam Pahlawan, namun dengan pembatasan untuk 80 orang. Renungan suci pada pukul 24 waktu Indonesia Barat di TMP dibatasi. Hadir dalam acara tersebut Bupati Ngawi Budi Sulistiono, Wakil Bupati Ngawi Oni Anwar, TNI Polri, dan jajaran Forum Pimpinan Daerah. Kegiatan renungan suci ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan mentaati protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh, selalu bermasker, cuci tangan memakai sabun, serta jaga jarak. Acara tersebut bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan dan mendoakannya mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agar rakyat Indonesia meneladani sikap dan perjuangan para pahlawan. 17 Agustus tahun 2020, kita akan melaksanakan renungan suci untuk menghormati jasa-jasa para pendiri bangsa, para pahlawan kesuma bangsa, yang semoga dengan kita berdoa, arwah para pahlawan senantiasa memiliki tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suasana hening di kompleks pemakaman para pejuang dan pahlawan perjuangan kemerdekaan menambah kekhidmatan pelaksanaan renungan suci kali ini. Upacara yang dimulai pukul 12 malam tersebut diwarnai dengan mengheningkan cipta, pembacaan naskah renungan suci dan penyalaan obor di area makam pahlawan kemerdekaan tersebut. Dari Ngawi, Mustofa Fahmi, Garda TV. Revolusi Multimedia.